Guys, kali ini aku mau review singkat aja drone kelas entry level terbaik yang cocok juga buat pemula seperti saya. So, langsung aja kita unboxing and kepoin apa aja fitur-fiturnya dan gimana kualitas foto atau videonya. Tonton aja video ini sampai habis, jangan di skip and let's start it. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Sigit Pradikta. Dimana di sini kalian bisa ngedapetin informasi seputar tutorial, review, unboxing, traveling, kuliner, dan seputar informasi lainnya yang bermanfaat tentunya. So, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, silakan support and dukung channel ini guys, biar lebih berkembang dengan cara subscribe. And buat teman-teman yang udah lama nangkring di channel ini, aku ucapin terima kasih banyak ya guys. Oke guys, kali ini kita mau review singkat aja salah satu drone entry level terbaik, yaitu DJI Mini 2 Combo. By the way, ada dua paket penjualan DJI Mini 2 ini di pasaran. Yang pertama DJI Mini 2 Basic, dan yang kedua DJI Mini 2 Combo, di mana letak perbedaan terdapat pada aksesoris tambahannya yang akan kita unboxing di video kali ini. Sedangkan untuk fisik dan fitur-fitur dari drone-nya sendiri sama persis ya guys, nggak ada bedanya. Dari segi harga, DJI Mini 2 Basic dibanderol sekitaran 7 jutaan, sedangkan yang seri kombonya lebih mahal 3 jutaan dari yang seri basicnya. Di dalam box paket penjualannya, DJI Mini 2 Combo ini kita mendapatkan satu buah unit drone, satu buah remote controller, 3 buah baterai, 3 propeller cadangan, kabel USB Type-C, gimbal protector, kabel remote control micro USB, kabel remote Type-C, kabel remote lightning, kontrol stick cadangan, 18 biji baut cadangan, screwdriver, propeller holder, tempat charger atau charger hub, kepala charger USB 18 watt, dan yang terakhir kita juga mendapatkan tas holder yang pas banget buat kita taruh drone serta semua aksesorisnya, sehingga lebih mudah kita ajak hangout dan lebih aman tentunya. Drone DJI Mini 2 ini memiliki beberapa fitur unggulan, yaitu bobotnya yang ringan, hanya 249 gram, dan bentuknya yang kompak serta bisa dilipat, bikin asik dan gak bikin repot ketika kita bawa buat traveling. Transmisinya yang sudah Acousync 2.0 membuat jaringan sinyalnya lebih stabil ya guys. Memiliki sensor gambar CMOS 1/2.3 inch dan lensa setara 24mm dengan bukaan tetap di f2.8. Gimbal ini memiliki resolusi foto 12MP dan sudah bisa menangkap foto dalam bentuk JPEG maupun RAW. Untuk resolusi videonya sendiri sudah bisa merekam 4K di 30p dan 1080 di 60p dengan kecepatan bit 100 MB/s. DJI Mini 2 ini juga sudah bisa zoom hingga 4 kali dan memiliki waktu terbang sekitaran 31 menit. Untuk fitur mode quick shot pada DJI 2 ini ditambahkan satu mode lagi yang tidak dimiliki DJI Mini generasi pertama, yaitu mode Quickshot Boomerang. DJI Mini 2 menggunakan motor jenis baru yang lebih bertenaga. DJI Mini 2 ini bisa dibilang memperbaiki semua kekurangan DJI Mini generasi yang pertama. Yang menurut saya drone ini sudah cukup untuk menghasilkan footage-footage video YouTube yang sinematik.
di mana klaim jaraknya DJI 2 ini mencapai 10 km atau 150% lebih jauh dari DJI Mini generasi sebelumnya, serta mampu menahan angin hingga 38 km per jam. Soal keamanan, ada GPS yang mengunci lokasi drone. Selain itu, vision sensor di bawah memudahkan drone buat mendarat, fitur return to home atau RTH, hingga altitude lock yang membatasi ketinggian maksimal Mini 2 ini. So, kalau ada yang bertanya, rekomendasi drone untuk pemula dengan harga yang terjangkau, memiliki fitur yang cukup lengkap, dan kamera yang lebih dari cukup untuk membuat konten di YouTube maupun medsos, maka jawabannya adalah DJI Mini 2 ini. By the way, yang namanya customer belum ada puas-puasnya ya guys, pasti aja ada kurang-kurangnya. Sebenarnya drone DJI Mini 2 ini sudah hampir sempurna, cuman miss satu fitur aja yang menurut saya cukup populer dan diminati juga saat ini, yaitu fitur active tracking atau auto tracking. Mudah-mudahan next DJI Mini 3 sudah ada fitur ininya ya. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa, tulis aja di kolom komentar. Silakan like and share jika kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe, and sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum.